Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, ada sayembara yang cukup menarik dan fantastis yang diadakan oleh Mas Lubab El Zaman. Dan sayembara ini saya kira khusus untuk para habaib dan para muhibbin-muhibbinnya. Ya, sayembaranya adalah barang siapa saja yang bisa menjawab 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sudah disodorkan ke pihak Robito Alawiyah beberapa bulan yang lalu, ini akan mendapatkan hadiah yang sangat besar berupa tanah. Luasnya sekali lagi tanya sendiri ke Mas Lubab El Zaman. Tidak cukup tanahnya saja, sertifikatnya akan diberikan. Jadi yang merasa baik dan yang merasa muhibbin, ikuti sayembara ini, eman-eman. Ya, para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, sudah kita ketahui bersama bahwa 12 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani beberapa bulan yang lalu ke pihak Robito Alawiyah, sampai saat ini pun ya pihak RA tidak menjawab sama sekali. Dan untuk memperjelas lagi, akan saya bacakan 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kepada pihak Robito Alawiyah. Yang pertama adalah leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah yang wafat pada tahun 383 tidak tercatat dalam kitab-kitab sezaman atau yang mendekatinya sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Kitab-kitab nasab dan sejarah telah banyak ditulis pada abad ke-4 sampai 9 Hijriah. Namun, satu pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Jadi muhibbin dan para habaib yang bisa menjawab menunjukkan kitab bahwa Ubaidillah ini tercatat sebagai ya anaknya Sayyid Ahmad bin Isa, ya, abad ke-4 sampai abad ke-9, ikuti sayembara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad ke-9 mulai abad ke-4 sampai 9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. Jadi muhibbin dan para habaib yang menemukan kitab abad ke-4 sampai 9 yang memberikan penjelasan bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman, silakan ikuti sayembara ini. Yang ketiga, tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4 sampai 9 Hijriah yang menyebutkan Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. Jadi para habaib dan para muhibbin yang menemukan kitab abad ke-4 sampai 9 yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah, silakan ikuti sayembara ini yang diadakan oleh Mas Lubab El Zaman. Besar lo, gede lo hadiahnya, ya. Kemudian yang keempat, tidak ada satu kitab nasab pun di abad ke-4 sampai 9 Hijriah yang menyebut nama-nama keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama itu adalah Ubaidillah, Alwi Muhammad, Alwi II,
Ali Khalik Qasam, Muhammad Sohib Mirbat, Ali Walidul Faqih, Muhammad Faqih Muqaddam, Alwi Al-Ghayur, Ali Sohibuddar, Muhammad Maula Dawilah, Abdurrahman Abu Bakar Asyakron, dan Ali bin Abu Bakar Asyakron. Nama-nama tersebut tidak disebut sama sekali dalam kitab Nasab Sezaman sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebut mereka pertama kali 14 nama tersebut sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Ba'alawi sendiri, yaitu kitab Al-Burqa Al-Musyikah karya Abu Bakar Asyakron akhir abad ke-9 Hijriah. Jadi yang bisa menemukan kitab abad ke-4 sampai ke-9 mengenai 14 nama tadi sebagai keturunan Nabi, muhibbin, yang merasa muhibbin, habaib, ikuti dong sayembara yang diadakan oleh Mas Lubab El Zaman. Pedih lo ya hadiahnya. Yang kelima, Muhammad bin Ali Khalik Qasam Sohib Mirbat tidak bergelar Sohib Mirbat karena yang bergelar Sohib Mirbat adalah Raja Mirbat dari dinasti Al-Manjawi, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Yang demikian itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Sezaman dengan Muhammad bin Ali Khalik Qasam, yaitu kitab Al-Kamil Fi At-Tarikh karya Ibnu Athir yang wafat pada tahun 630 Hijriah. Jadi ini pertanyaan yang kelima. Yang keenam, tidak ada kitab Sezaman dengan Muhammad bin Ali Khalik Qasam Sohib Mirbat yang wafat pada tahun 556 Hijriah yang menyebut keberadaannya di Mirbat. Tidak pula ada yang menyebutnya sebagai ulama besar. Ya, jadi yang merasa muhibbin dan para habaib yang menemukan kitab Sezaman dengan Muhammad bin Ali Khalik Qasam ya, Sohib Mirbat yang menyebut keberadaannya di Mirbat, silakan ikuti sayembara yang diikuti yang diadakan oleh Mas Lubab El Zaman, gede lo hadiahnya. Yang ketujuh, tidak ada kitab Sezaman yang menyebut Abdullah bin Muhammad bin Khal Ali Khalik Qasam atau Sohib Mirbat mendapat ijazah dari Imam Al-Qola' di Mirbat Qola'i ya. Imam Al-Qola'i di Mirbat. Yang kedelapan, tidak ada kitab Sezaman yang menyebut Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam yang wafat pada tahun 653 Hijriah sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai ulama besar. Tidak pula ada yang menyebutnya mempunyai gelar Faqih Al-Muqaddam. Jadi para habaib, para muhibbin yang menemukan kitab Sezaman yang menyebut bahwa Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai ulama besar, ikuti dong sayembara yang diadakan oleh Mas Lubab El Zaman. Gede lu hadiahnya, sebidang tanah. Ya berapa luasnya? Tanya sendiri. Dan sertifikatnya juga dikasih. Yang ke-9, tidak ada kitab Sezaman abad ke-5 sampai ke-8 Hijriah yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Jadi muhibbin, para habaib yang menemukan kitab Sezaman abad ke-5 sampai ke-8 yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari bin Ubaidillah, silakan ikut sayembara Mas Lubab El Zaman. Yang ke-10, tidak ada kitab Sezaman abad ke-5 sampai ke-8 Hijriah yang menyebutkan Basri adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Jadi siapa saja khususnya habaib yang merasa habaib, yang merasa muhibbin, ini yang bisa menemukan kitab Sezaman abad ke-5 sampai ke-8 Hijriah yang menyebutkan bahwa Basri adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah, silakan ngelis daftar ikut sayembara
yang diadakan oleh Maslubab el-Zaman. Kemudian yang ke-11, kitab-kitab yang hari ini menyebutkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah tidak mempunyai referensi kecuali hanya sampai abad ke-9 Hijriah. Ya. Kemudian yang ke-12, hasil uji tes DNA. Jadi yang ke-12 yang terakhir, hasil uji tes DNA klan Ba'alawi di dunia menyebutkan bahwa klan Ba'alawi berhaplogroup G yang menunjukkan dia bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan keturunan Nabi Ismail. Karena keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdeteksi menurut keterangan para pakar sebagai berhaplogroup G1. Jadi sekali lagi untuk semuanya, khususnya Muhibbin dan para baib yang bisa menjawab 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bangdani, akan dikasih tanah plus sertifikatnya oleh Mas Lubab El-Zaman. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.